sifat tawadhu pun juga mesti dilakukan ketika seseorang berhadapan dengan makanan. Bukan hanya kepada manusia sahaja, tapi berhadapan dengan makanan perlu untuk bersifat tawadhu, yakni menghargai kepada makanan tersebut. Baginda Rasulullah, bila mana selesai makan, maka akan membersihkan sisa makanan yang ada pada tiga jari Nabi SAW. Jari ibu jari, jari telunjuk, dan juga jari tengah. Nabi akan memulai membersihkan sisa makanan pada jari itu bermula daripada jari tengahnya. Kemudian jari telunjuk, kemudian ibu jari, dibersihkan. Apa tujuannya? Karena satu, tidak ingin mempunyai sifat membazir walaupun satu butir nasi. Dua, ingin menghargai rezeki Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya satu butir nasi. Yang ketiga adalah mungkin saja pada sisa nasi itu yang ada pada tangan, di situ diletakkan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap makanan itu adalah rezeki dan Allah simpan berkat yang kita tak tahu di mana keberkatan yang ada pada makanan. Mungkin dalam pinggan yang diletakkan makanan tersebut, mungkin yang ada dalam pinggan itu pindah ke tangan kita, yang kalau kita cuci, barakah yang ada dalam tangan itu kita buang seperti itu, sementara yang kita cari ketika makan adalah keberkatan pada makanan. Yang keempat adalah kalau kita buang makanan tersebut tanpa dibersihkan, mungkin saja makanan itu adalah menjadi santapan kepada syaitan. Syaitan kita bagi makan sampai gemuk, dan dia akan kacau kita, istri kita, anak kita, sahabat kita. Kita yang bela itu syaitan dengan makanan yang kita bagi kepada mereka, dengan kita tidak melakukan adab ketika makan. Baik itu bismillah ataupun termasuk daripada sisa makanan itu adalah tidak mudah untuk atau jangan sampai terbuang. Sampai dalam hadis ini, kalau makanan jatuh, ambil, bersihkan. Mungkin orang akan kata, oh kotor lah itu. Macam tak ada nasi kat rumahnya. Nak ikut cakap orang atau nak ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak ikut cakap orang, buang. Nak ikut cakap Nabi, bersihkan, makan. Kecuali kalau memang dah nampak itu benda bercampur dengan benda yang memang tak boleh sama sekali untuk dibersihkan dan dimakan. Okeylah. Tapi selagi masih boleh dibersihkan. Faham tu? Ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.